Pertama buka aplikasi Open Kamera, kemudian ke pengaturan, setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto, pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stem format, kemudian pilih yang date mon year, jadi tanggal bulan tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stem format, pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back, kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya, jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang coret merahnya berarti GPS-nya masih aktif. Jadi untuk satu foto nantinya seperti ini. Pertama buka aplikasi Open Kamera, kemudian ke pengaturan, setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto, pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stem format, kemudian pilih yang date mon year, jadi tanggal bulan tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stamp format, pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back, kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya, jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang coret merahnya berarti GPS-nya masih aktif. Jadi untuk satu foto nantinya seperti ini. Pertama buka aplikasi Open Kamera, kemudian ke pengaturan, setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto, pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stem format, kemudian pilih yang date mon year, jadi tanggal bulan tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stamp format, pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back, kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya, jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang coret merahnya berarti GPS-nya masih aktif.
Jadi untuk satu foto nantinya seperti ini. Pertama buka aplikasi Open Camera. Kemudian ke pengaturan. Setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto. Pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stem format. Kemudian pilih yang date-date mon-mon year-year. Jadi tanggal, bulan, tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stamp format. Pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back. Kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya. Jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang coret merahnya berarti GPS-nya masih aktif. Jadi untuk satu foto nantinya seperti ini. Pertama buka aplikasi Open Camera. Kemudian ke pengaturan. Setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto. Pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stamp format. Kemudian pilih yang date-date mon-mon year-year. Jadi tanggal, bulan, tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stamp format. Pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back. Kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya. Jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang coret merahnya berarti GPS-nya masih aktif. Jadi untuk satu foto nantinya seperti ini. Pertama buka aplikasi Open Camera. Kemudian ke pengaturan. Setelah itu ke foto setting. Setelah ke foto setting, kemudian ke stem foto. Pastikan klik pilih stem photos. Setelah itu pindah ke date stem format. Kemudian pilih yang date-date mon-mon year-year. Jadi tanggal, bulan, tahun untuk formatnya. Kemudian ke time stamp format, pilih yang 24 jam. Kemudian ke GPS time format, pilih yang default. Setelah itu ke custom text, kasih nama oke. Setelah itu back. Kemudian ke location setting. Location setting sendiri membutuhkan GPS aktif ya. Jadi usahakan centang semuanya, ada 3 bagian. Setelah itu back, kembali lagi. Nah, lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar globe. Kalau ada coret merah berarti
GPS-nya belum aktif. Kalau sudah menghilang carat merahnya, berarti GPS-nya masih aktif. Jadi untuk contoh foto nantinya seperti ini.